Bangka Belitung perlu memimpin baru yang bersih dan peduli terhadap masyarakat. Perihal tersebut ditegaskan oleh Paslon Wakil Gubernur Heliana SH. Kampanye dialogis pasangan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Hidayat Arsanu dan calon Wakil Gubernur Heliana SH. Pada acara tersebut disambut dengan baik dari masyarakat setempat, yang datang bukan hanya kalangan Muslim non-Muslim juga turut hadir dalam acara tersebut. Dalam kegiatan kampanye tersebut dihadiri Partai Golkar, Partai PDI, P, Perjuangan Partai PKS, Partai Hanura dan yaitu Partai-Partai P. 3, juga dihadiri kurang lebih ratusan masyarakat, warga masyarakat Manggar. Sejauh ini calon wakil gubernur Heliana SH, dalam orasinya mengatakan, memang secara ekonomi kita prioritaskan, untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri sejahtera, itu memang menjadi prioritas kita. Selain itu Heliana juga menegaskan, BPJS gratis susunya untuk ibu hamil, serta makanan tambahan untuk perempuan selama hamil supaya bebas dari stunting. Masalah tambang juga sering dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Jadi harus kita carikan solusinya, sehingga berpengaruh bagi perekonomian yang lainnya. Pengaruh ekonominya sampai 70% angkanya seperti mata rantai. Jadi ke depan memang secara tata kelola birokrasi harus segera dibenahi, harus segera dicarikan solusi untuk masyarakat, biar ekonomi mereka cepat normal kembali. Pungkasnya, persoalan tata kelola pertanian, perkebunan, pertambangan, cara birokrasi registrasi juga harus kembali dibenahi. Pemerintahan juga harusnya berdaya dan percaya bahwa peran aktif ASN dalam hal tersebut. Kesehatan juga harus dibenahi seperti operasi yang harus mudah, harus cepat, harus bebas dari biaya, juga pemberantasan korupsi jadi harus tegas dalam hal ini. Dengan keadaan ekonomi yang sebetulnya lagi dalam tanda kutip, maka perbaikannya harus cepat. Kedepannya harus ada pemimpin yang memang bersikeras mau merubah Bangka Belitung ini lebih baik lagi. Pungkasnya. BPJS gratis Bu, program kemudian kan memang nggak gratis ya Bu ya, tapi banyak yang tertunggak. Masih banyak Bu dari kita yang tertunggak Bapak, masih ya. Nah dan ini bukan janji Bu, ini adalah program disampaikan oleh Bapak Hidayat Arsanu. Selalu ini bukan janji tapi ini program. Kemudian untuk ibu-ibu muda yang melahirkan ya, mungkin ada juga oma-oma no, agak-agak kelepasan KB ya, kelupaan nomor KB juga ada loh raga-raga kelupaan. Nah program ibu melahirkan selama 44 hari itu makanan tambahan Bu ya, jadi 44 hari makanan tambahan agar membebas anaknya itu bebas dari stunting ya Bu ya. Jadi tidak ada istilahnya anak itu kekurangan gizi ya, tidak ada istilahnya emak itu kemudian menderita karena habis melahirkan dan lain sebagainya. Jadi itu program sekali lagi Bu, bukan janji ya. Ada beberapa visi misi dari berdaya ya, masyarakat yang masyarakat yang berdaya dan berbudaya Ibu. Jadi memastikan berdaya secara sosial bahwa pengentasan kemiskinan ya Bu ya. Kemudian memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal seperti lansia ya Bu ya, kemudian disabilitas dan lain sebagainya. Kita memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal. Lalu berbudaya apa Ibu? Semua kearifan lokal kita itu kita timbulkan ya Bu, kita promosikan semua yang menjadi kearifan lokal kita. Kemudian